Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang manis, soleh solihah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat, semangat dalam belajar dengan didampingi mamanya. Nah, hari ini kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran, supaya Allah selalu memberikan kita keberkahan ilmu kepada kita semuanya. Dan apa yang disampaikan Bu Ani juga nanti diterima anak-anak, itu cepat anak-anak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Ani. Sudah siap anak-anak, kepala ditundukkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ila Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila Kiai Haji Hasyim Azhari wa ila Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Kebonsari Malang TK Muslimat NU 17 Nur Rahmat Kebonsari Malang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Kita lanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang manis, yuk kita belajar doanya niat puasa Ramadan ya sayang ya. Nah, coba tangannya diangkat. Kita latihan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati. Fardhalillahi ta'ala. Sengaja saya puasa besok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, anak yang manis dihafalkan ya sayang ya. Nah, anak-anak yang manis, tadi sudah kegiatan yang kemarin itu hari Senin, kegiatan menghafalkan niat puasa. Hari Selasa juga ada kegiatan niat puasa sayang ya. Nah, itu dihafalkan. Setelah yang menghafalkan itu anak-anak, yaitu ada kegiatan lagi namanya apa ini sayang? Mewarnai kaligrafi tulisannya yaitu Ramadan ya sayang ya. Yuk baca sama-sama Ramadan. Anak-anak, nah anak-anak ini sama Bu Guru hanya beberapa yang diwarnai. Anak-anak melanjutkan sendiri ya sayang dengan kreasinya anak-anak sendiri ya. Yang bagus, yang rapi nanti sama Bu Guru akan diberi bintang 3 ya. Berikutnya, kegiatan Selasa yaitu menulis angka 8 ya di buku kotak-kotak. Ada contohnya ini sayang ya. 8 garis, 8 garis, 8 garis. Kemudian diberi jeda menulis lagi sampai ke bawah ya sayang ya. Anak-anak, hari Selasa kegiatannya yaitu apa tadi? Menghafal niat puasa Ramadan. Dan di video ya sayang ya.
Yang kedua yaitu kaligrafi. Kaligrafinya diwarnai yang bagus. Kemudian yang ketiga, anak-anak melanjutkan menulis di buku matematika. Ya sayang ya. Kalau sudah 8, mama dipunya anak-anak 8. Anak-anak boleh mengerjakan angka 9. Ya sayang ya. Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu kita menjadi manfaat barokah buat kita semuanya. Dan anak-anak, pesan Bu Ani, tetap berada di rumah dengan belajar di rumah bersama mama. Tetap semangat menjaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker bila keluar rumah. Nah anak-anak, sekarang kita berdoa selesai belajar doa keluar rumah surat Al-Asr. Sudah siap ya anak-anak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Anak-anak sudah selesai. Tetap semangat dan jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.